Dalam rangka percepatan penyaluran bansos di masa darurat COVID-19, berikut kami sampaikan prosedur yang harus diperhatikan oleh petugas bansos, agen bank, dan KPM untuk kelancaran distribusi Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Untuk kesuksesan pelaksanaan distribusi Kartu KKS, diperlukan persiapan yang matang, detail, dan dikoordinasikan oleh Tikorda Bansos atau Tim Koordinasi Daerah, Aparat Keamanan, dan Bank Himbara. Pada saat kegiatan distribusi KKS, protokol kesehatan harus dilaksanakan dan dipatuhi, terutama peralatan pendukung harus disiapkan. Selama pelaksanaan kegiatan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, semua petugas yang terlibat wajib mengenakan atribut sesuai protokol kesehatan. KPM harus menggunakan masker dari rumah menuju tempat pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera. Petugas bansos harus mengecek suhu semua orang yang datang dan mempersilakan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Jika suhu di atas 37,5 derajat Celcius, disarankan untuk kembali pulang. KPM harus antri dengan susunan kursi berjarak. KPM akan dipanggil satu persatu oleh petugas bansos untuk mengambil kartu dan menandatangani form yang ada. Setelah selesai, KPM dipersilakan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan dan langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, KPM harus langsung mandi dan mencuci pakaian yang telah dipakai. Mari laksanakan distribusi Kartu KKS dengan protokol kesehatan dan bahu-membahu sukseskan program Bansos Darurat COVID-19 ini menuju Indonesia Maju.